Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian selama di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Wani. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6. Siapa yang sudah siap belajar angkat tangan? Ustazah harap semuanya siap untuk belajar. Selamat menonton video dari Ustazah Wani. Ditonton berulang ya agar semakin paham. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar anak-anak? Semangat! Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya tentang tanda baca pada kalimat. Dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi pada hari ini adalah Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan tanda titik pada kalimat. Nah, dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalimat yang pertama adalah tumbuhan memerlukan makanan. Ada tanda titik setelah kata makanan. Lalu yang kedua, makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Nah, kita dapat melihat ada tanda titik juga di setelah kata-kata air. Nah, tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Lalu kita akan membahas huruf kapital atau huruf besar dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda titik. Tanda titik merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital. Nah, huruf kapital itu apa sih, Ustazah? Huruf kapital atau biasa yang kita sebut dengan huruf besar digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, dan nama tempat. Kata yang pertama ada Dedi merawat tumbuhan, titik. Nah, huruf D pada kata Dedi menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena merupakan penulisan awal kalimat. Lalu tanda titik pada setelah kata tumbuhan adalah tanda untuk mengakhiri kalimat. Lalu kata yang kedua ada Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Nah, sama juga ya, huruf D diawali dengan huruf besar pada kata Dedi dan setelah pada kata pupuk diberi tanda titik. Kita juga bisa mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita, karena sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Nah, selain itu, saat menulis cerita, kita juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital yang tepat. Nah, perhatikan soal cerita berikut ini. Ini adalah cerita yang menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik yang benar. Ustazah bacakan ya. Anggrek merpati. Anggrek merpati berwarna putih. Saat mekar, anggrek merpati mengeluarkan bau harum. Bau tersebut bisa menarik perhatian serangga. Selain itu, anggrek merpati hanya mekar satu hari. Anggrek merpati mudah ditemukan di tepi jalan. Nah, anak-anak, bagaimana materi hari ini? Semoga kalian paham ya. Jika ada yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan pada Ustazah Wani atau sama orang tua kalian. Silakan tonton video ini secara berulang agar kalian semakin paham. Nah, sekian dari Ustazah Wani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa anak-anak. Nah, bagaimana videonya? Semoga kalian suka ya.
Jangan lupa untuk ditonton berulang agar semakin paham. Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan tanyakan pada Ustazah Wani atau sama orang tua kalian. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, jangan lupa makan buah dan sayur.